ada keperluan untuk satu undang-undang tunggal. Saya percaya dunia sudah berubah daripada analog kepada digital, kepada tak ada cyber-cyber, orang boleh masuk mana-mana ni, ada chatting punya apa tu site semua that we can go in into yang kita boleh masuk. Dan kalau kita masih lagi ditakut lama, berfikiran lama, dia tidak akan membawa kesan yang positif. Saya fikir kerajaan punya message lalunya tak sampai. Oleh kerana generasi sekarang, dia tak nak buka surat khabar. Pasal surat buka surat khabar is bulky. Walaupun surat khabar has become tabloid and all sort of thing. But it's so thick. But they can just browse through. Dia boleh melayari dengan mudah. So, untuk mengawal Seri ni perlu undang-undang tunggal. Dia perlu ada undang-undang yang baru yang tidak bersepah merata tempat untuk pengamal pun. The players and the actors also. It's very difficult. Sama ada undang-undang itu memihak ke atau tak memihak itu perlu ada satu undang-undang yang tunggal. Patut perlu ada apa tu kesepaduan dan cohesiveness dari segi undang-undang itu supaya kita boleh tahu had-had kita. Bukan untuk menyekat. I think kita zaman untuk menyekat ni sudah beralih. Hanya kita nak tentukan di antara betul dan tak betul. Yang salah tak salah. Kita tak boleh mengatakan. Kita kena tanamkan nilai-nilai yang betul, yang sempurna kepada anak-anak kita, golongan muda, supaya mereka boleh membuat pilihan. Now you can see obscenities on television, on telephone. Everything is through SMSs and all these things. These are new. It's a new, sesuatu baru di dalam dunia yang kita berhadapan. Dunia sudah berubah. Takkan kita nak tengok, nak cuba. So I think kita kena melangkah ke satu tempat yang baru. Satu lagi yang menarik, Datuk. Datuk bercakap tentang sekarang Datuk mengambil alih kementerian dalam suasana yang mencabar. Ya, demokrasi ke ekonomi. Saya nak mengambil contoh sekarang kita kebebasan kita. Macam seolah-olah kita ada sekatan jalan raya hampir dah jadi last one ya kan sebenarnya macam termasuk hari ini. Adakah itu tidak menyekat kebebasan orang ramai? Saya fikir kadang orang yang nak apa tu nak menikmati kebebasan dia juga mahukan kebebasannya tidak diganggu. Jadi kita melihat hanya daripada sudut diri kita saja. Kita tidak melihat sudut daripada gulungan teramai, rakyat biasa. Apakah kita perlu membiarkan huru-hara berlaku dan akhirnya semuanya merasai kemudaratan dan kesusahan, atau lebih baik kita mengambil tindakan untuk mengatur dan mengawal selia supaya dia tidak mencetuskan sesuatu yang buruk dan mudarat. Kalau kita tak ada buat benda-benda macam ni, tidak perlu kalau pergi mahkamah untuk seluruh rakyat masuk ke mahkamah atau golongan penyokong kita. Mahkamah adalah tempat untuk orang yang terlibat dihadapkan di mahkamah atau peguam-peguam yang hendak ini. Buat apa kita jemput semua orang sehingga mendatangkan kesusahan kepada orang lain. Dia punya tujuan tu niat pihak pasukan keselamatan adalah baik. Untuk mencegah keadaan yang lebih buruk berlaku. Pendekatan ini akan berterusan? Saya jumpa dengan orang luar kan, orang luar negeri. Dia cakap dengan saya, dia kata, saya suka Malaysia. Pasal bebas berjalan, pergi sini sana. Dia bebas daripada demonstrasi. Tapi sekarang saya kurang suka Malaysia kerana banyak sangat demonstrasi. Ya, saya sedemikian dah melucut. Banyak demonstrasi. Banyak benda-benda ini. Sebab itu saya fikir, dah tiba masanya. Pilihan raya dah berakhir. Untuk menentukan kerajaan, pilihan raya lah sistem yang diamalkan oleh demokrasi. Tapi kalau kita terus nak berterusan adakan extra parliamentary atau di luar bidang parliamentary demokrasi, dia akan mengakibatkan penginayaan kepada mereka yang tidak berdosa. Mereka yang mahukan, mereka nak pergi office senang, dia tak membawa kepada kesusahan. Pada saya, kita tidak boleh selfish. Kita tidak boleh melihat daripada sudut yang sempit, jumud untuk diri kita. Tapi kita kena lihat peranan kerajaan adalah untuk memberi manfaat kepada gulungan teramai. The most important role of the government is to ensure the right of the majority is respected while not ignoring hak
gulungan minoriti. Ini sekarang the vocal minority, cakap kan, minoriti yang bising, yang mempunyai suara yang lantang, cuba menguasai gulungan majoriti. Majoriti yang pasif tidak dapat mengamalkan kebebasan dan demokrasi kerana minoriti. Dia mahu menjadikan seolah hanya suara minoriti yang perlu didengar di atas nama kebebasan. Ini saya fikir tak tepatlah. So, image of Malaysia semakin tak selamat tu semakin tersebar di kalangan rakyat asing. Bukan tak selamat, tak selesa. They still think that Malaysia is a fantastic place. Malaysia adalah satu tempat yang paling mereka suka kerana satu, dia boleh bergerak secara umumnya. Dia boleh bergerak dengan bebas dan banyak tempat-tempat yang dia boleh menziarah daripada satu tempat ke satu tempat. Dan dia terbuka, rakyatnya mesra. Kemajmukannya tidak menjadi penghalang untuk dia bercampur dengan gulungan-gulungan yang pelbagai. So, saya fikir ini yang penting. Tapi kalau kita berikan gambaran atau cerminan seolah keadaan tak selamat, tidak ada kestabilan politik, tiap-tiap hari orang menjerit. Padahal yang menjerit tu bukan 10 million pengundi. Yang menjerit tu 1,000 orang maybe, atau 200 orang, 100 orang. Tapi suara dia menarik sensasi dan minat media, dan dia jadi lebih, I think, bigger than life. Become bigger than life, tu yang kita berhadapan dengan masalah. Datuk Seri, adakah Anwar menjadi satu ancaman kepada negara? Saya tak fikir dia ancaman. Tapi dia menjadi membawa kesusahan kepada golongan teramai yang perlu kita memberikan perlindungan. Kalau dia buat ini, dia public figure. Sebagai seorang yang berhadapan figure itu, seorang watak yang umum atau watak yang mempunyai kuasa untuk berretorika dengan publik, dia mempunyai interaksi dengan publik dengan secara meluas. Kita mesti menentukan dalam tindakan dan cara dia bertindak, dia tidak menyusahkan orang lain. Kita tak takut pada ancaman. Politik normal. Hari ini orang ini berkuasa, hari itu hari lain orang lain berkuasa. Itu tidak mencari getaran. Tapi kalau kita keluarkan, gunakan sesuatu yang di luar amalan dan tradisi kebebasan atau politik, ataupun setelah habis bela raya, kita bela raya. Orang cakap Malaysia ni, semenjak bela raya yang ke-12, kita tak habis bincangkan politik dan kita terlupa berkenaan soal pembangunan. Satu orang terakhir, Datuk, yang tanya pasal mengenai isu immigration yang rasuah polis pada penyeliling. Adakah mungkin ada rombakan besar-besaran untuk sedang mengkaji kemungkinan tersebut? Perkara ini bukan perkara baru. Perkara ini adalah perkara yang sudah ada diceritakan, jadi bual bual mulut orang, rakyat. Jadi oleh itu bila ada tindakan diambil, ini sesuatu yang dilakukan yang dialu-alukan oleh rakyat. Dan saya berharap kita akan memberikan keadilan kepada semua pihak. Rakyat hendak perkhidmatan yang terbaik, kita akan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Kerajaan mahu memerangi soal-soal rasuah, soal ini pentadbiran, urus takbir yang baik, good governance. Itu adalah tanggungjawab kita semua. Dan kita berharap badan pencegah rasuah dan badan-badan yang lain yang penguat kuasa undang-undang akan dapat melaksanakan peranan mereka yang memberikan keyakinan kepada rakyat jelata. Okay, terima kasih Datuk kerana memberikan meluangkan masa bersama kami dengan MStar dengan The Star, kumpulan The Star. Thank you. Thank you very much.